Kapetani pekerjaan tonji, Pak. Yang penting tolong. Seorang guru di Takalar, Sulawesi Selatan terekam ponsel siswanya saat diduga melakukan perundungan pada seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas. Guru ini diduga membuli lantaran orang tua siswa berprofesi sebagai petani. Ucapannya itu sempat memicu emosi para siswa lain hingga nyaris dikeroyok. Setelah diberi peringatan oleh pihak sekolah, guru tersebut mengaku menyesal serta meminta maaf.